Tak tahu kenapa, aku begitu menyukai dunia seni. Aku tergabung dalam UKM Teater OUSU karena di sana aku mengenal beraneka ragam kesenian, seperti seni tari, seni musik, drama, terutama seni lukis. Bukan materi yang aku cari. Aku hanya ingin meluapkan segala rasa yang terpendam hingga aku merasakan keleluasaan yang tiada tara. Dan yang terpenting adalah hadir dan ada, bukan sekedar datang dan bernapas. Penasaran dengan dunia yang saya pilih? The Magic Show, logika atau tatap hidung saya. Di sini saya punya ini adalah meja. Saya akan menyulap meja ini menjadi bambu. Ada pengunjung? Ada. Oh, ada pengunjung? Saya tidak. Angkat.
Polisi cepek. Ya, beginilah nasib polisi. Cepek. Kadang awak hilang kerana gerbang merah. Dibilang awak salah. Polisi. Semua polisi hanya kudeng ujung-ujungnya duitan. Pernah lagi di suatu saat ada orang cincin. Lampu merah dilewati dia tak pernah pakai helm. Aku berat di sini. Sah. Lewat dia. Karena enggak tahu dia harus ini enggak pakai helm lewat dia. Nampaknya tiba-tiba tebal itu pakainya helmnya itu tebal ya. Pernah lagi aku jadi polisi juga mas ya. Aku hilang mobil. Pak, sebentar. Tolong tunjukkan cincinnya Pak, dan surat-suratnya. Pak, aku malam. Oh, ya. Berangkat loh. Maruan Pak. Bapak, bisa tunjukkan surat-suratnya? Kau siapa? Kau siapa? Enggak tahu Pak. Kau enggak tahu siapa? Eh kok, stop, kau kenal lagi kalau sama kamu. Ya Pak, Bapak, silahkan Pak. Dia menyala, anjing menangis. Anjing bertubuh, manusia selingkuh. Manusia maling, anjing mengejar. Anjing tentara. Anjing siap, kata manusia. Lalu kata anjing, manusia siap, rakus siap, korupsi siap, biadab siap, pembunuh siap. Lalu kata manusia, rabies siap, kudisan siap, jorok siap, jih, anjing siap. Lalu kata anjing, mentang-mentang siap, jaga siap, sesat siap, kanibal siap. Lalu kata manusia, tai anjing siap. Lalu kata anjing sambil meringkih, Tuhan, kenapa kau ciptakan daku sehina ini? Apakah manusia itu Tuhan? Siapakah manusia itu Tuhan? Kalian, kita sekarang udah ada di Sekret Theater O. Nah, kita akan mengadakan briefing sebentar sebelum besok kita berangkat. Kita akan ceritanya besok akan berangkat ke workshop Theater O. Ya, besok di Stabat. Yuk, kita berangkat. Ya, kalau mungkin di Jakarta atau di Bandung lagi boy band, di mana juga punya boy band. Saya ketuanya, ketua RT. Mas Pak, oke. Selamat pagi. Ya, jadi pagi Dira. Besok itulah momen yang sangat kita tunggu-tunggu selama ini ya kan. Jadi kita berangkat ke sana sekitar jam 3. Ya. Sekitar jam 3. Jam 3 sore. Kita ke sana naik bus susu ya. Naik bus susu. Jadi di sini kami dari pihak panitia mengharapkan kepada adik-adik sekalian untuk membawa peralatan lah,
Ya pakaian tentunya ya kan, nggak mungkin di sana ini. Bawa lah bukan kom. Terus peralatan mandi, ada juga peralatan makan seperti piring, sendok, cangkir, ya. Itu aja. Gak lamanya semua. Dan jangan lupa nanti kalau ada tambahan obat-obatan dibawa aja di rumah. Yang bengek ya. Jangan sampai kau digendong Bang Jok. Nah itu dia. Berat. Mungkin kalau di sini sore. Sore. Cukup setor nih jawab nih. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin hari ini kita nggak latihan, mungkin kita ganti untuk apa dah untuk persiapan besok. Jadi kawan-kawan yang hadir hari ini semua memang besok bisa kan datang. Bisa. Jadi di sini panitia pengen mengonfirmasikan lagi apa-apa saja yang bisa dibawa. Atau yang mungkin peserta nggak tahu tuh di sana itu entah ngapain lagi gitu kan, mungkin bisa ditanya saja sama panitia gitu kan. Nah mungkin itu aja lah mungkin kan panitia untuk panitia yang lagi ada kamera ya di sana dingin gitu kan, kita materi sampai malam, nggak sampai malam nanti jam 9 ke atas gitu kan. Jadi bagi yang misalnya kadar lemak dalam tubuhnya itu tipis, pakai dira yang tebal, bawa aja jaket. Ataupun sweater, ataupun kardigan. Itu saya kenal, Pak. Gimana, Pak? Sama satu lagi di sana yang seksi keamanan ya, bagi yang seksi keamanan sama seksi kesehatan. Tadi kata siapa tadi namanya? Tadi kata Surya tadi di sana sudah ada medis sama ada keamanan. Jadi bagi panitia yang bidangnya seksi keamanan dan kesehatan, ngelamar sama lah. Kalau bisa kerjasama menjalin hubungan yang baik dan benar di sana. Karena di sana, karena kita di sana bertamu, jangan buat tingkah yang macam-macam. Ingat, di sana tempat asing. Kita nggak mau kayak tahun semalam itu ada yang buang air besar malam-malam. Apalah. Di kamar mandi disiram. Kalau enggak ada apa-apa. Kita langsung ke mana nih? Hah? Apa aja mau dibawa besok? Iya. Besok kita udah mulai berangkat. Acara peserta, acara tahunan TU. Jadi bahasanya workshop ini bukan kegiatan inaugurasi ataupun ya, marasi gitulah ya. Ini acara semacam acara tahunan kita lah, acara latihan ketiga. Di sana nggak ada produk-produk kayak gitu nggak ada. Karena nanti kita selama 3 hari di sana ada kayak ya dikasih materi juga. Terus bisa terakhir di akhir acara yang malam keduanya ada mentasan untuk kalian lah. Besar lah istilahnya. Itu dari masing-masing kelompok nanti dibagi juga.